Ini guys, tempat-tempat yang saya mau kasih. Kosannya baru dibersihkan saja, so jangan kita coba. Pada mengejar, sudah dapat. Strike guys, kita tunggu dulu. Strike guys. Oh lucu, aduh lucu lucu lucu. Aduh, tidak lekat guys. Walau ini buat geram nih betul nih. Hey, saya coba dua lain lah guys dulu. Dua ini selalu lucut lah. Tukar dulu. Wah, berjaya guys, kali ini solid hook. Kan berjaya, confirm sangkut punya guys, terbaik, mantap. Strike pertama guys, curut gunakan, saya pun lupa apa nama luar itu. Ini cun-cun. Enak guys, solid. Betul-betul sangkut. Ya, curut. Jom kita sambung lagi. Cantik sembaran. Miss, tak kena guys. Masih ada spot yang sama. Tak kena, tentu pucuk dia. Ini agresif. Itu tempatnya baru dibersihkan guys. So, boleh dikatakan tempat ini tidak pernah orang casting. Pucuk deh guys. Aduh lucut, jahanam betul. Badan kejar nih, aduh. Curut mungkin guys. Kita coba lagi. Strike. Terbaik. Good size. Yeah. Wow, mantap.
Akhirnya berjaya. Orang noob menggunakan PC berjaya juga, guys. Mantap. Ya. Yeah. Cepat sedikit, guys. Good size. Terbaik lah. Mantap. Gunakan PC, road high tech. Prospectin. Yang saya tahu 615 LB. Gunakan reel pada siok apa sih? Not bad. Mantap. Ini hasilnya, guys. Not bad size. Mungkin dalam 200-300 grand. Silent strike, ha. Kau jual mahal tadi. Berjaya. Kesan luka di sirip. Mungkin ada yang lagi besar lah, guys. Kompom ada yang lagi besar nih di dalamnya. So kita try hunting yang besar. Mantap. Oke, guys, tamatlah sesi casting petang nih. Dapat 2 ekor saya ikan haruan, satu curut, yang satu tuh not bad size, ada dalam 300-400 gram langsung tuh, guys. So saya tapau kedua-duanya sebab ada yang minta, ya syukur ada juga lah rezeki hari ini, guys. Sampai jumpa lagi, guys. Yang belum sub boleh sub, dan yang sudah sub jangan lupa like dan komen, guys. Sampai jumpa lagi, guys. Keep on casting. Ciao. Amolek nak kita. Ini bikin semangat. Terbaiklah. Woi. Orang loop guna DC pun boleh buat skipping lah. Kompom jadi pro nih, proses lalu training.